tak dengar suara aku lagi. Sadar, Ren. Kendalikan diri kamu. Cari sama Ren kemana ya? Apa mereka udah ketemu? Waduh, Ren berubah jadi manusia serigala. Gimana ini bisa terjadi? Ren, kendaliin diri kamu, Ren. Pokoknya pakai datang segala lagi. Duh, gawat nih. Aku harus buru-buru nyelamatin diri. Kalau aja aku gak cedera, pasti udah aku lawan tuh. Chelsea, cepet pergi dari sini, Chelsea. Cepetan. Aneh, kok Chelsea bisa buat Ren terpental sih? Chelsea, kok bisa Ren terpental sih? Aku gak tahu. Gue perhatiin, biasa aja tuh. Gak ada apa-apanya. Tapi gue lihat tadi di badan lo bercahaya. Masa sih? Aku gak tahu kenapa. Rain. Chelsea, hati-hati Chelsea. Rain. Rain. Chelsea, hati-hati. Rain, kamu gak apa-apa kan? Rain. Rain. Kamu gak apa-apa kan? Rain. Rain, ayo bangun, Rain. Bangun, Rain. Woi, bangun, woi. Gua, bangun. Kok jadi gua sih yang nolongin? Cel, bantuin dong. Kan lo penyebabnya. Ayo, Ren. Tolongin kita. Aneh. Kenapa Ren bisa terpental ya? Tapi gak apa-apa deh. Gue bisa deketin mereka. Biar mereka lebih deket lagi. Terus bisa jadian deh. Gue jadi kangen Fatih. Nyebelin, gak balik-balik. Waduh, si Jenny ditangkap Bima. Gawat nih kalau sampai si Jenny buka mulut. Lebih baik aku nyelamatin diri aja deh. Bodoh amat sama si Jenny. Karina, bukannya bantuin dia malah sembunyi. Dasar pengecut. Si Karina. Lu pada abis berantem di mana tuh? Wah, gua jadi curiga nih sama lu berdua. Wah, gua lapar. Pokoknya gua makan yang paling enak hari ini. Jak, duitnya tadi masih ada nggak? Ya, itu nggak lagi. Jak, sorry ya Jak ya. Gua traktir makannya nanti aja. Ini gua curiga nih dua orang nih. Pasti ada urusan di kampung ini nih. Dia pasti mau ngaco di sini. Udah lu tuh gua traktirnya besok aja. Biar gua amanin dulu nih si Jenny. Ya enggak? Tuh orang enggak punya perasaan ya. Pala doang gede, tapi isinya bodong. Orang mau makan, duitnya diminta lagi.